What's up tu geng? Sebenarnya kan video yang korang tengok lepas ni tak ada intro tau. So sekarang ni baru nak buat intro. What's up guys, welcome back to my channel. So siapa yang belum subscribe, pergi buat sekarang. Kita orang sebenarnya ada plan tau, nak pergi hiking dekat BMC Blue Lake. Trail nak hiking tu tak jumpa tau, sebab kawan kita orang Kanaga dia pernah pergi tau. Tapi seingatkan hiking yang ni dia ada ikut sekali lah, ingat boleh jadi tour guide. Lala dia tak ikut, so kita pun macam terpinga-pinga lah. So korang tengok video ni. Kita orang pergi for the first time kan. Tapi tak tahu lah, Kana boleh jadi tour guide, tapi Kana tak boleh jadi tour guide lah. Terbaik Malaysia. Kita orang hampir sesat. Okay, Kanaga punya pasal kita orang sesat dalam hutan. Penat oh jenis. Wow. Aku dengar pegang kamera ni. Sampai nak kena lintas sungai lah bagai kan. Aku tak tahu aduh apa Kanaga bawa aku. Serius lah Kanaga. Mana ni Kanaga? Mana ni Kanaga? Lepas tu kita orang ada terjumpa satu laluan. Memang kiri kanan hutan tebal gila tau. So trail dia pun macam nampak tak nampak aje. So kita try lah masuk. Okay Zah, ada trail dia? Sejak kita mau jalan tadi kan, ada apa-apa nak cakap kan lah? Tanah lancar. Tanah makau sikit lah. Makau sikit pun tak ajut lah. Besarkan orang dalam hutan. At the end, kita orang just pusing satu round je balik tembul kat jalan tadi kita orang masuk tu. So semacam, apa yang kita orang masuk tadi tu sebenarnya? Kan? Tak tahu aduh. Ni semua ideal punya pasal. Ni semua ideal pula. Gila babeng. Okay, aku dah ada orang kedua, aku nak santet lah. Aidil hati-hati, hati dia orang. Kita ada atas tu. Tembus sini, bhai. Tak, kita pusing macam 1 km. Kita pusing dia jauh nak atas tau. Dia macam dia dur. Siapa punya suggestion tadi? Enggak aku. Nampak tau. Yang Aidil. Lepas tu, kasut jet boleh tertanggal pula tapak dia. Ui, tanggal tu tapak kasut aku. Bau. Kasut baru balik ni. Kau kena bijak pun bergerak kau. Kita orang pun hampir berputus asa. Tapi tak. Tak, kita last lah lalu jalan kecil tadi lah sebelum masuk. Ada juga balik mamak. Aku lanjut ekspres tu. Itu last choice. Aku tunggu kat bawah main 4G lah. Tipu lah kan lah. And yes, kita orang pun terus masuk lah kat jalan kecil tu. Kira aku baca salam. Lepas tu yang paling mengejutkan, jet hilang. Tu paling seram. Jet boleh hilang dalam hutan. Mana jet? Jet! Yeah. Komen jangan macam-macam. Hutan ni. Jet yang sama bawah. Kau jauh awal ni. Tak. Jet tak hilang pun sebenarnya. Jet ada masalah dengan selipar dia. Sebab dia cabut kasut tu, dia tukar dengan selipar. Member kita orang lagi satu tu, dia pinjam and kita orang nak trekking lah. Tapi tak sedap kan trekking pakai selipar tu yang dia stop kejap. Oh, jap merajuk lah kandang macam ni. Wah, kandang ni. Kita teruskan perjalanan kita orang balik. Tinggi tu, nak laju sikit. Kau jangan jatuh, dengan aku jatuh. Nabil. Nabil turun? Ya. Dengan jet. Time ni Nabil injet dengan jet. Tak boleh naik sebab pakai selipar. Memang even pakai kasut pun kena kasut yang betul lah. Kalau tak memang licin gila. Apa tak lagi pakai selipar. Pakai selipar confirm. Kaki lagi sakit dah pakai selipar. So tu dia orang tak naik tu. So kita orang tiga je naik. Allah. Dih. Kena record lagi? Tak, tengah record. Berapa lama bateri tahan? Baiklah. Sampai. Woo. Sampai dah. Jadi sampai tu. Musa. Alhamdulillah. Oh. Jemput nak sampai. Ngambil nganjur kat bawah. Nak kau nak ambil.
Dorian dah betul masih lah. Dorian tak lari lah tu. Ayu. Weh tak boleh tu dia. Jangan tu. Ha tu kan natural. Natural. Dari dalam kat jatuh tengah mati lah. Nak buat apa call Nabil tu Syafuan? Nabil menang kat phone kalau call. Air tepi tu macam macam putih sikit. Okay. Tengah-tengah ni baru nampak macam biru. Jauh. Kalau kau nak naik sini, aku nasihatkan korang fit, betul-betul fit dulu baru boleh naik. Sila aku cakap tak tipu. Sebab naik ni bukan senang tu. Tak kena tunduk, merangkak semua ada. Okay, kita orang naik atas lagi sikit. So, korang nampak macam lagi tinggi sikit lah. Dari tadi tu, kat bawah tu. Lagi tinggi. Tapi dia cakap boleh naik sebatas lagi. Haa, dia orang cakap lah. Tak tahu kan. Haa, kalau tunggu korang nak ambil jalan, tak jumpa tu. Bye. Jom kita orang nak on the way balik. Kita nganjing-nganjing sikit Nabil, jab semua. Okay. Okay. Okay guys, done, hashtag done. Naik sampai atas, lepas tu done turun balik. Sekarang ni memang ada kat tengah lapang. Kita jalan straight sampai tu nampak ada orang kan. Ha, tu kita punya tour guide tu. Guys, overall apa yang saya boleh cakap kan, perjalanan naik maybe 25 minit hingga 30. Sebab maybe ada bukit curam, korang akan macam tarik nafas sikit. Tapi kalau turun 20 minit cukup. 20 minit ha, kau turun laju sikit lah, 20 minit lah. Sekarang sampai bawah dah. Nabil, rasa tak naik Nabil? Tengok sini tu, dah banyak kali kat sini. Kau sembang kan dia? Kau jumpa atas sekali tadi, ambil gambar tadi. Tak jumpa India tau. India jumpa? Tu lah. Oh, negara apa tak ada? Yang tadi family. Family? Tapi awak ni kata, jangan naik lah. Tak jadi lah, nak bawa Atika. Udut. Wow, jangan Nabil. So guys, itu sahaja video pada episod kali ini. Memang agak pisang sikit video kali ini. Tapi saya cubalah buat apa yang lebih menarik lagi, insyaAllah. Saya nak minta maaf lah kalau ada suara problem. Sebab mic ni ada problem, tak tahu asal tiba-tiba kan. Tapi sekarang ni okey eh, tak ada masalah pun rasanya. Sorry Nabil kalau tersebut nama Atika. Atika pun sorry kalau aku tersebut nama kau. So guys, jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe saya. Support local and yes, that's all for today. Assalamualaikum.